Membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menimbulkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap baginda. Setiap mukmin dianjurkan supaya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat baginda di akhirat kelak. Perkara tersebut merupakan intipati ceramah sempena majlis sambutan Maulid Rasul Kelolaan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diadakan petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah di Berakas. Ceramah disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, pengasas bersama Pusat Al-Minhaj. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kata ni generasi yang tidak sempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis diselajurkan dengan pelancaran video Syahidul Istighfar yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar di bawah program Alaf BIBD. Video tersebut kemudian diserahkan kepada Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, Pengarah Radio Televisyen Brunei. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman telah menjalin hubungan diplomatik sejak 34 tahun yang lalu. Sepanjang tempoh tersebut, kedua-dua negara telah menikmati pertumbuhan yang mantap dalam hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hasyal Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini menggariskan perkara tersebut semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Kesultanan Oman ke-48 tahun. Majlis berlangsung semalam di Empire Hotel and Country Club, Cirodong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad dalam ucapannya juga menyentuh mengenai peranan Kesultanan Oman dalam memelihara dan mempromosikan bahasa Arab serta usahanya bagi membolehkan bukan penutur mempelajari bahasa tersebut. Tambah Tuan Yang Terutama, sepanjang 5 tahun lalu, Kedutaan Kesultanan Oman telah membuat penyelarasan dengan beberapa pihak berkuasa di negara ini untuk menyumbang ke arah penyebaran bahasa Arab. Antaranya penganugerahan biasiswa tahunan bagi penuntut Brunei untuk belajar di Kolej Sultan Qaboos, pelancaran sudut penerbitan Oman di 3 buah universiti tempatan, serta menyumbang lebih 230 naskah buku teks bagi kurikulum bahasa Arab kepada sekolah-sekolah Arab di negara ini. Mata pelajaran sains dan teknologi, kejuruteraan dan matematik boleh diketengahkan dalam pelbagai bentuk dan aktiviti untuk menjadikannya lebih menarik. Pesta Sains 2018 merupakan antara usaha untuk menonjolkan mata pelajaran tersebut dalam berbagai-bagai skop. Pesta dilancarkan petang tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Diadakan sebagai menyokong Festival Disember Brunei, Pesta Sains dianjurkan oleh Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad menerusi Pusat Penemuan Minyak dan Gas dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Taman Permainan Cirodong Park. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Pesta dimeriahkan dengan jualan dan pameran yang disertai oleh beberapa sektor kerajaan dan bukan kerajaan yang mengetengahkan inisiatif-inisiatif dalam mempromosikan mata pelajaran sains dan teknologi, kejuruteraan dan matematik di negara Brunei Darussalam. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini. Warga emas digalakkan agar mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan amalan sunnah dan melakukan kerja berkebajikan sebagai ikutan generasi akan datang.
butirannya selepas petikan titah ini. Dikurniakan usia yang panjang merupakan satu nikmat bagi warga emas kerana ia merupakan peluang yang berharga untuk memperbanyakkan amal soleh dan kebaikan serta mempertingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati ceramah yang disampaikan pada Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, anjuran Majlis Perundingan Mukim Telisai semalam. Majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Daerah Tutong. Hadiri yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Telisai. Ceramah bertajuk Warga Emas Beruntung disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Dalam ceramahnya juga mengingatkan kepada warga emas untuk mengambil pengajaran dalam sirah Rasulullah SAW untuk memperbanyakkan amalan sunnah dan melakukan kerja-kerja kebajikan sebagai ikutan generasi akan datang. Juga hadir Awang Samsul Bahwin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Majlis antara lain bertujuan bagi menghargai jasa dan pengorbanan warga emas yang telah menyumbangkan bakti, khususnya pada peringkat kampung dan mukim. Kalau kamu selesai dari pengajian, jangan anggap kamu itu berilmu tanpa memandang orang-orang yang berpengalaman. Sempena sambutan Jubli Intan Masjid Omar Ali Saifuddin, pagi tadi diadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi penuntut-penuntut kelas Al-Quran dan Mukaddam di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara yang dijalankan pada setiap hari Jumaat. Majlis diungkayahkan oleh bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin dan Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah-daerah. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf Setia Usedetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala bacaan surah-surah lazim dibacakan oleh 280 orang peserta yang terdiri daripada penuntut-penuntut kelas Al-Quran dan Mukaddam yang terpilih di masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sirudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usedetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan menyuntik semangat cinta pada peserta kepada Al-Quran dan beramal dengannya. Di samping untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan penuntut-penuntut kelas Al-Quran dan Mukaddam yang terlibat, majlis ini juga dihasrat untuk menyemarakkan lagi masjid dengan aktiviti-aktiviti keagamaan bagi mencapai sebuah negara zikir. Keluaran industri pertanian dan agri makanan secara keseluruhannya tumbuh pada perata 1.83% bagi tempoh 2015 hingga tahun 2017. Keluaran kasar industri tersebut meningkat daripada kira-kira RM366 juta ringgit pada tahun 2015 kepada hampir RM385 juta ringgit pada tahun 2016. Bagaimanapun, keluaran sektor tersebut menurun kepada hampir RM380 juta ringgit pada tahun lalu. Penggunaan sistem berasaskan teknologi tinggi telah menggerakkan industri pertanian dan agri makanan ke arah kemajuan dan pertumbuhan yang positif. Laporannya bersama Asmayatim Haji Matusin. Bagi tempoh 2015 hingga 2017, industri ternakan kekal menjadi penyumbang utama dalam pembangunan pertanian dan agri makanan dari keseluruhan nilai pengeluaran tempatan. Sumbangan sektor tersebut meningkat hampir RM200 juta pada tahun lalu berbanding RM197 juta pada tahun 2015. Sumbangan sektor tanaman juga meningkat dari RM58.53 juta pada tahun 2015 kepada hampir RM60 juta pada tahun lalu. Industri agri makanan pula mencatatkan peningkatan dari RM110 juta pada tahun 2015 kepada RM120 juta tahun lalu.
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam pelan strategiknya menjangkakan peningkatan pengeluaran industri pertanian dan agri makanan dari RM380 juta ringgit pada tahun 2016 kepada RM1,080 juta ringgit pada tahun 2020. Bagi memacu industri tersebut ke arah mencapai hala tuju yang lebih drastik, Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2020 dirangka bagi memastikan perancangan sejajar dengan visi ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor. Antara strategi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam meningkatkan keluaran industri-industri tumpuan di bawah sektor pertanian dan agri makanan, khususnya industri ayam pedaging, sayur-sayuran, bunga keratan dan agri makanan, ialah menawarkan kawasan tapak perusahaan kepada pelabur-pelabur untuk diusahakan secara komersial, menawarkan tapak-tapak tambahan untuk peladang dan penternak yang progresif dan berdaya maju, meningkatkan kemudahan asas di kawasan kemajuan pertanian dan memperkenalkan projek rintis dengan menawarkan tapak-tapak pertanian kepada peladang-peladang yang berminat untuk memulakan aktiviti pertanian. Pada tahun lalu, seramai 5,545 orang di seluruh negara bergiat dalam sektor pertanian dan agri makanan dengan melibatkan kawasan seluas kira-kira 7,200 hektar. Melalui inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, para pengusaha industri pertanian optimis penggunaan sistem teknologi tinggi dapat membantu untuk mencapai sasaran yang dihasratkan oleh kementerian berkenaan. Teknologi hidroponik yang kami gunakan bagi menanam sayur selada atau lettuce, dari mula kami usahakan ladang ini iaitu pada awal tahun ini. Pada permulaan perniagaan iaitu pada bulan Januari tahun 2018 ini, kami menempatkan sistem hidroponik di dua buah rumah hijau dan pada waktu tersebut hanya menggunakan satu tingkat dan jumlah kapasiti pada masa tersebut adalah hanya 7,000 tanaman. Alhamdulillah pada masa ini kami telah melibat gandakan usaha dan kapasiti yang dapat kami keluarkan pada masa ini adalah sebanyak hampir 17,000 tanaman pada satu masa, yang merupakan lebih daripada dua kali ganda dari yang kami capai pada awal tahun ini. Bermakna dalam lebih kurang 4 bulan kami telah meningkatkan usaha dari hanya 7,000 kepada 17,000. Alhamdulillah, daripada tahun 2016 kami telah pun mencapai kepada 50 juta dan untuk sasaran kepada 2020 menjadikan kepada insyaAllah kepada 200 juta insyaAllah. Caranya adalah untuk menambah nilai, untuk membina raban, untuk menjadikan kuantiti menjadi kepada 30 raban. Mudah-mudahan pada tahun 2020 tu nanti ianya boleh mencapai lagi satu rumah penyembelihan yang kami cadangkan untuk usaha sendiri. Termasuklah pada masa ini yang kami jalankan adalah hatchery dalam masa awal tahun 2019. Tapak ini sudah ada 32 hektar yang kami usahakan dalam tahun 2000 dan 2006. Dan baru-baru ini, bulan Ogos lepas ini, kerjaan bagi lagi 20 hektar untuk tambahan kawasan ini untuk memajukan pertanian. Jadi tanaman yang kami akan usahakan kali ini ialah buah-buahan tempatan dan sayur-sayuran. Banding tahun lepas, hasil kami mencapai 930,000 dan tahun ini mungkin 1 juta lebih sedikit. Syarikat kami baru buat operasi ya dua tahun lepas, di mana tahun lepas sudah kami dapat menghasilkan lebih daripada 6 tan. Dan pada tahun ini sehingga bulan September saja kami dapat meningkatkan sudah mencapai 9 tan. Dan dijangkakan sehingga akhir tahun ini kami menjangkakan sehingga 12 tan
hasil ladang kami. Dan di masa akan datang, kami cuba meningkatkan produktiviti kami, itu mentargetkan sebanyak 30 tan hasil ladang kami dalam masa setahun. Penerapan teknologi moden ditambah lagi dengan penggemblengan tenaga para pengusaha dalam industri pertanian dan agri makanan, setentunya akan memangkin lagi pertumbuhan dan hasil pengeluaran industri berkenaan. Pertumbuhan pesat ini akan dicapai dengan memberi penekanan kepada peningkatan produktiviti atau penggunaan teknologi moden di kesemua aktiviti pertanian dan agri makanan. Umpamanya, penggunaan reban tertutup dalam aktiviti tenakan, rumah-rumah hijau, penggunaan sistem hidroponik dan sistem fertigasi dalam aktiviti tanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Pertambahan pesat keluaran syarikat-syarikat dalam negara melalui peningkatan produktiviti membolehkan negara lebih kompetitif dan berupaya mengeksport hasil ke luar negara. Asmayati Majid Mutusin melaporkan untuk Berita RTB. Pengguna jalan raya hendaklah sentiasa mematuhi akta dan peraturan, sentiasa bersifat sabar, bertolak ansur, bertimbang rasa dan sentiasa berwaspada pada setiap masa, terutama sekali pada waktu-waktu tertentu seperti kesesakan jalan raya pada musim-musim perayaan atau ketika menghantar dan mengambil anak-anak di sekolah. Di samping itu, keselamatan jalan raya adalah perkara penting untuk diambil berat dan menjadi tanggungjawab semua pengguna untuk menjaga dan memelihara jalan raya dan menjadikannya tempat perhubungan yang selamat, bukannya tempat kecelakaan atau kebinasaan. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk "Jadikan Jalan Raya Sebagai Tempat Yang Selamat". Ingatlah, kecuaian di jalan raya boleh mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan kenderaan, kecederaan, malah boleh membawa kepada kematian. Oleh yang demikian, dalam usaha menyedarkan pengguna jalan raya agar sentiasa berwaspada dan berhati-hati supaya terhindar daripada berlakunya kemalangan, agama Islam telah mengajarkan beberapa panduan dalam perjalanan atau musafir untuk diamalkan sebelum memulakan perjalanan atau sebelum bermusafir, sama ada jauh atau dekat. Antaranya ialah membetulkan niat terlebih dahulu agar perjalanan kita menjadi sebagai satu ibadah. Seterusnya memanjatkan doa dan tawakal serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan senjata orang Islam untuk memohon segala hajat di dunia dan akhirat, termasuk doa keselamatan dan perlindungan dari segala mara bahaya dan bala bencana. Ketika hendak keluar dari rumah, kita dianjurkan membaca doa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bahaya dan kejahatan manusia, jin dan syaitan. Antara amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar rumah ialah membaca suratul Fatihah, membaca ayatul Kursi dan surah Quraisy. Baginda juga mengamalkan bacaan doa sebelum keluar rumah. Jabatan Daerah Brunei dan Muara melaksanakan pengundian semula dan pemilihan calon ketua kampung skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Puloh, Bukit Sibanging, Mukim Mentiri dengan kaedah terbaru, iaitu pengundian ke rumah-rumah. Pengundian diadakan bermula Rabu lalu hingga esok. Kaedah baru tersebut dijalankan oleh petugas-petugas Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan mengunjungi rumah para penduduk untuk terus membuat undi. Para penduduk kawasan tersebut yang terdiri daripada warga negara dan penduduk tetap negara ini dan tinggal bermastautin di kawasan berkenaan dan berumur tidak kurang 18 tahun disaran untuk memberikan kerjasama kepada para petugas Jabatan Daerah Brunei dan Muara semasa membuat tugas pengundian ke rumah-rumah. Majlis Pengiraan Kertas Undi dan Pengumuman Keputusan Pengundian Semula dan Pemilihan bagi Calon Ketua Kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Puloh, Bukit Sibanging, Mukim Mentiri akan diadakan pada Isnin ini di Jabatan Daerah Brunei dan Muara.